sampai hari ini update data jumlah pasien di isolasi tekanan negatif itu ada 12 pasien yang sudah terpakai, sedangkan di ruang transisi itu ada 4 pasien ya, 4 pasien yang sudah terpakai itu di transisi. Jadi untuk ruang transisi sendiri dari 16 bed masih ada 12 bed lagi yang belum terpakai ya, yang belum tidak terpakai ya. Sedangkan kalau isolasi tekanan negatif sudah penuh.